ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan telah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allahu bawyan an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mujizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat Bukit Tur Sinai di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.